Ricky Harun mengaku tetap produktif menjalankan aktivitasnya walau sedang berpuasa. Menurut Ricky, puasa bukanlah hambatan menjalankan aktivitas atau jadi alasan untuk bermalas-malasan. Tetap aktivitas seperti biasa, kerjaan masih sama kayak kemarin-kemarin, kata Ricky Harun ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini. Bagi Ricky Harun, melakukan kegiatan apapun saat berpuasa akan terasa fit apabila menjaga mindset atau pikiran untuk tetap positif. Kalau gue sih pikiran ya, jaga mindset maksudnya ya kita tujuannya buat apa gitu. Ketika kita punya kegiatan yang positif, pasti pikiran juga memengaruhi tubuh kita untuk bisa menjadi fit, ujar Ricky Harun. Jadi kondisinya walaupun puasa, lapar, haus, tetap fit, tetap bugar, yang penting pikirannya sih positif, terangnya. Tak hanya itu, Ricky Harun juga masih giat melakukan olahraga selama bulan Ramadan. Hanya saja ia merubah jadwalnya, kini rutin main sepak bola saat malam hari. Selain itu, saat sahur Ricky Harun tak hanya menyantap makanan, tapi juga mengonsumsi vitamin agar badan bugar menjalankan aktivitas. Yang pasti kalau sahur harus ada vitamin ya. Sahur rasanya pengin yang simpel karena baru bangun enggak bisa disuruh makan yang berat, lebih simpel, lebih sedikit. Kalau buka ya tergantung menu aja, beber, ucap Ricky Harun. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.